Partai Keadilan Sejahtera menggelar musyawarah ke satu Majelis Suro di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hasilnya, Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera dijabat Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS dijabat Sohibul Iman. Musyawarah yang digelar selama dua hari ini dihadiri oleh 69 anggota Majelis Suro PKS di 34 provinsi. Musyawarah digelar untuk meregenerasi pengurus lama dengan kepengurusan baru periode 2015-2010. Hasil musyawarah ini, Hilmi Amiruddin selaku Ketua Majelis Suro digantikan oleh Salim Segaf Al-Jufri dan Wakil Majelis Suro dipercayakan kepada Hidayat Nur Wahid. Sementara Presiden PKS yang semula dijabat Anies Mata digantikan oleh Sohibul Iman. Anies Mata dipercaya menjadi Ketua Badan Kerjasama Internasional Partai Keadilan Sejahtera. Musyawarah Majelis Syura dilandasi semangat musyawarah mufakat menetapkan Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syura dan Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera masa khidmat 2015-2020.